Siapa tahu ni gaya Kelantan juga. Ah, sama lah macam Rehan pun gaya dekat Kelantan juga. So, Rehan nak cakap selamat hari raya, maaf Zahir nak batin. So, siapa nak balik Kelantan tu buat kita malu-malu, okey? Tahun ni raya, Madiah balik Singapura. Yelah, dah 2 tahun border tak buka. Confirm jam. Orang lain takkan tahun ni. Jadi, selamat hari raya, maaf Zahir batin. 100, 100. Ha, saya dapat duit raya tahun ni daripada Tuan Nizam. Tapi tak kisahlah dapat duit raya ke tak ke, yang penting kita semua raya tahun ni. So, di kesempatan ini saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. So, kosong-kosong. Raya tahun ni extra special sebab saya dah tak single lagi. Raya dengan wife. So, selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Kepada anda semua, berhati-hati di jalan raya. Korang balik raya mana tahun ni? Saya raya kat Kulai. Jangan tak raya pula, mai raya, maaf Zahir Batin. Satu Syawal menjelang tiba, takbir bergema menggegar jiwa. Sekiranya ada salah dan dosa, ampun maaf dipinta di hari mulia. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir Batin. Dalam kelembusan Nadiah, ada ketelanggaran kata. Dalam dosa dia ada kelihatan dosa. Mohon ampun dan maaf dari saya. Dengan kesempatan ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Masri. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Semoga tahun 2022 ni menjadi tahun yang lebih gemilang untuk kita semua. Pesanan saya kepada anda semua untuk stay safe, okay, dan semoga sentiasa bahagia bersama keluarga anda yang tersayang.